بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا وارزقنا فهمًا. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah, kita bersyukur dengan memberikan pujian kepada Allah yang telah memilih kita untuk hadir di dalam sebuah majlis ilmu, sebuah ibadah yang sangat agung, sebuah ibadah yang sangat tinggi kemuliaannya.
Allah izinkan kita di malam hari ini untuk bisa mendatangi taman-taman surga yang keistimewaannya disetarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaikan orang yang berhaji dengan pahala yang sempurna. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mendatangi masjid tidak ada keinginannya kecuali untuk mempelajari ilmu dan kebaikan atau mengajarkan ilmu, maka Allah tuliskan untuknya pahala haji sempurna. Kemuliaan yang Allah berikan kepada kita ketika kita bisa hadir di sini, dan kita berharap semoga kita pulang membawa pahala haji sempurna. Amin. Salah seorang ibu-ibu bertanya kepada saya daftar haji tahun ini Ustaz, dan menurut perhitungannya saya berangkat tahun 2058. Dan ketika itu umur saya mungkin 88. Bagaimana seharusnya? Subhanallah. Bagaimana antum akan menjawab kalau ditanya seperti itu? Saya bilang, ibu berdoa kepada Allah semoga perhitungan itu lebih cepat dari yang diprediksikan. Ada amal-amalan yang di dalam Islam pahalanya seperti orang yang berhaji, dan inilah diantaranya ma'asyil muslimin yang dimuliakan Allah. Maka sebuah kebanggaan apabila kita berhaji selalu setiap hari, kita selalu mendapatkan pahala haji setiap hari dengan mendatangi masjid rumah Allah dalam rangka mempelajari agama. Maka rugi orang-orang yang belajar agama itu nunggu tabligh akbar dulu. Ada orang-orang yang agenda belajarnya nunggu ustadz dari luar. Nah, ya, sehingga dia belajar mungkin hitungan jari. Tetapi para penuntut ilmu, dia belajar setiap harinya 2 kali. Setiap harinya mungkin bahkan 3 kali. Naam. Subhanallah. Maka dia bisa mendapatkan pahala haji yang berlipat-lipat setiap harinya. Inilah yang membuat seharusnya seorang penuntut ilmu bersemangat untuk terus mengejar di mana majlis ilmu itu berada. Majlis ilmu ahibati fillah termasuk di antara ibadah yang keistimewaannya disetarakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam seperti orang yang sedang berjihad fi sabilillah. Seperti halnya orang yang sedang berjihad fi sabilillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang keluar dari rumahnya, man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sedang berjihad fi sabilillah, hatta yarji', sampai dia kembali ke rumahnya. Maka saat ini kita terhitung sebagai orang yang sedang berjihad fi sabilillah. Oleh karenanya Allah berfirman dalam surat At-Taubah, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Kata Allah, tidak sepatutnya seluruh mereka pergi keluar meninggalkan kota Madinah dalam rangka berjihad. Akan tapi hendaklah sebahagian yang lain mereka tetap di dalam belajar agama
agar mereka nanti bisa memberikan peringatan dan ilmu kepada orang yang pulang dari berperang. Di dalam ayat ini Allah mengatakan tidak sepatutnya seluruh orang-orang mukmin pergi keluar dalam rangka berjihad. Akan tapi hendaklah sebahagian mereka ada yang menetap dan belajar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar nanti ketika para mujahidin pulang mereka bisa mengambil ilmu dan peringatan dari orang-orang yang sudah belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala membagi orang-orang yang berjihad menjadi dua bagian. Ada yang meninggikan kalimat Allah dengan berjihad, mengangkat senjata, berperang. Dan ada orang-orang yang meninggikan kalimat Allah dengan mempelajari agama agar tetap tegak di permukaan bumi ini. Sehingga orang-orang yang belajar, dia dikatakan sebagai orang yang sedang berjihad fi sabilillah. Oleh karenanya, banyak sekali nukilan-nukilan para ulama, bahkan nukilan-nukilan para sahabat, di antaranya Abu Darda dan yang lainnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mengatakan bahwa siapapun yang mengatakan bertalabil ilmi, siapapun yang mengatakan menuntut ilmu bukan bagian dari jihad fi sabilillah, maka dia sedang tidak waras. Yang mengatakan menuntut ilmu bukan bagian dari jihad fi sabilillah, maka ada yang salah dalam akalnya. Menunjukkan bahwa menuntut ilmu ini bagian daripada berjihad fi sabilillah. Karena orang yang berjihad memiliki tujuan i'la'u kalimatillah, meninggikan kalimat Allah, meninggikan agama Allah. Dan kita sekarang juga sedang meninggikan kalimat Allah, agama Allah, mempelajari agamanya. Bayangkan kalau kita tidak mempelajari agama Allah, tidak kita mengenal hadith-hadith Rasulullah, maka ilmu itu akan hilang dari peredaran kaum muslimin. Dan akan sedikit mereka yang mengenal agama Allah dan syariat-syariatnya. Maka ilmu itu akan hilang, syariat Allah tidak akan tegak di permukaan bumi ini. Maka adanya sebahagian mereka yang terus belajar, maka dengan itulah agama Allah tetap dikenal, syariat-syariatnya dikenal. Dan dengan itu kita sedang berjihad fi sabilillah. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pilih kita di malam hari ini sebagai orang-orang yang berjihad di jalannya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menetapkan untuk kita pahala yang mulia itu. Salawat beriringkan salam tak lupa kita sampaikan untuk hamba kekasihnya Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan Allah, poin pembahasan kita pada pelajaran ke-11 yaitu ancaman dari berdebat atau al-mira. Dan hadis yang kita bawakan ma'asyal muslimin yang dimuliakan Allah adalah hadis yang patut untuk kita resapi dengan baik, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah jaminan, memberikan sebuah jaminan bahwa siapapun yang meninggalkan perdebatan maka dia akan mendapatkan rumah yang Allah bangunkan di surga. Disebutkan di dalam sebuah hadis dari jalur yang lain, Nabi mengatakan ana za'imun bi baitin fi rawadil jannah liman taraka al mira'a wa in kana muhiqqa. Aku akan menjamin rumah di rawadil jannah, rumah di surga yang paling bawah. Aku akan memberikan sebuah jaminan bagi kalian, rumah di surga yang di bawah tingkatannya, bagi siapapun yang meninggalkan mira, bagi siapapun yang meninggalkan perdebatan, wa in kana muhiqqa, walaupun dia berada di posisi
orang yang benar. Tapi dia tinggalkan perdebatan itu. Dia tinggalkan perdebatan itu walaupun dia berhak untuk mempertahankan argumentasinya ketika berdebat. Tapi dia tinggalkan itu. Maka mengalah atau mundur dari perdebatan sejatinya bukanlah karena dia kalah, tetapi ada yang sedang dia harapkan, ada yang sedang dia nantikan. Biarlah orang-orang menganggap kita kalah dalam berdebat, karena kita sedang tidak mencari kalah dan menang dalam agama ini. Kita mencari surganya Allah. Apa yang kita cari dalam kehidupan ini, ma'asyar muslimin? Apa sih tujuan kita sholat? Apa tujuan kita belajar? Apa tujuan kita mengaji? Apa tujuan kita beribadah? Semuanya karena kita sedang berharap surga Allah Azza wa Jalla. Kalau kita berdebat tujuannya untuk mencari kalah dan menang, sedangkan kita hidup untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perdebatan itu akan mudah dia tinggalkan. Lihat di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah pernyataan, ana za'imun, aku akan menjadi pemberi jaminan bagi siapapun yang meninggalkan perdebatan rumah di rabadil jannah, rumah di dalam surga yang tingkatannya paling rendah. Bagi mereka yang meninggalkan debat walaupun dalam kondisi muhiqqa, walaupun dalam kondisi dia berhak untuk berdebat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, seringkali kita dihadapkan situasi dan kondisi di mana kita adu mulut dengan teman kita, dengan lawan kita, dengan teman-teman kita satu majelis ilmu. Nah, saya sering diajak selepas kajian, diajak sama beberapa jamaah makan di luar. Ternyata kita dapati mereka berdebat. Nah, berdebat kusir. Kita jadi penonton aja. Nah, mereka berdebat, memperdebatkan sebuah masalah. Nanti kalau sudah mentok, coba kita tanya Ustadz gitu. Coba kita tanya. Sering ini terjadi. Saya makan, tujuannya kan diundang makan, saya makan saja. Saya biarkan mereka berdebat, saya makan. Subhanallah. Nanti kalau sudah mentok, baru dia bilang, coba kita tanya Ustadz. Terus seperti itu. Saya bilang, antum ngapain berdebat? Antum tinggalkan debat, antum dapat rumah di surga. Subhanallah, ma'asyar muslimin. Banyak amal-amalan itu yang kalau kita mau mengamalkannya, maka Allah siapkan rumah di surga. Tetapi kita terkadang terbawa emosi, ya akhirnya kemuliaan yang Allah siapkan itu seakan-akan tidak ada harganya, tidak ada artinya. Bahkan sebagian mereka mengatakan, ana nggak mau kalah, ana mau mempertahankan argumentasi. Ya silahkan. Tetapi kalau antum tinggalkan itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Karena Islam secara hukum asalnya tidak suka dengan adanya perdebatan itu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sifat karakter manusia di dalam surat Al-Kahfi, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, itu dilihat dan ditinjau dari sisi buruk. Sungguh manusia ini sangat suka berdebat, berjidal. Nah, makanya kalau antum melihat orang yang debat itu, terkadang ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya permusuhan. Atau ujung-ujungnya akhirnya nyolot bahasa kitanya. Apa nyolot itu? Hah? Emosi juga, kemudian juga akhirnya gontok-gontokan. Nah, gak ada baiknya lihat. Oleh karenanya ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah, ketika kita memahami hadis ini, kita tahu hadis ini bahwa
meninggalkan perdebatan itu dijamin oleh Allah rumah di surga untuk kita, maka berlatihlah untuk biasa meninggalkan perdebatan. Biasa meninggalkan perdebatan. Lebih baik banyak diam ketimbang banyak bicara kalau tidak ada manfaatnya. Nah, Nabi SAW mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia ucapkan perkataan yang baik kalau tidak diam. Nah, kalau seandainya memang menyuarakan perkataan satu hal yang baik untuk agama Allah, silahkan dia suarakan. Tetapi kalau hanya sebatas untuk menang-menangan, maka lebih baik tidak. Tetapi kalau tujuannya kita ingin mencari kebenaran, bukan mencari kemenangan, maka silahkan Anda bersuara. Bahkan kalau Anda tidak bersuara, dikhawatirkan terkena ancaman, Anda harus bersuara. Wajib hukumi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala bercerita di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah tentang orang-orang Bani Israel yang mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dilaknat karena mereka diam. Karena mereka diam, tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Dan itu bukan saatnya dia untuk diam ketika beramar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi kalau berdebat, lain cerita. Tapi kalau beramar ma'ruf, Anda kemukakan suara itu. Anda ucapkan itu. Oleh karenanya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, amarani an aqula al-haqqa wa in kana murran. Awsani khalili an aqula al-haqqa wa in kana murran. Nabi SAW berwasiat kepadaku untuk mengucapkan kebenaran walaupun pahit akibatnya. Naam. Jadi ahibati fillah, kalau kita memang menyuarakan kebenaran itu satu hal yang memiliki maslahatnya besar, maka suarakan. Suarakan agar jelas di hadapan masyarakat dan hilang keraguan. Ya, karena terkadang banyaknya syubhat, banyaknya kerancuan yang membuat kaum muslimin tidak lagi mengenal mana yang halal dan mana yang haram. Di tempat itu kita harus menyuarakan kebenaran, maka suarakan kebenaran agar masyarakat mengetahui mana yang sebenarnya terjadi, mana yang sesungguhnya benar dalam kacamata Islam. Terkadang sebahagian kita memilih diam pada waktu-waktu yang tidak tepat, dan terkadang mereka berbicara pada waktu yang juga tidak tepat. Nah, oleh karenanya seorang itu ketika memang dibutuhkan untuk berbicara, berbicara. Ketika di waktu dia tidak butuh untuk berbicara banyak, lebih baik diam saja. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin rumah bagi seseorang akan dia dapatkan di tengah-tengah surga tingkatannya bagi mereka yang meninggalkan kedustaan walaupun bergurau dan bercanda. Wa ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana maziha. Dan aku menjamin rumah di tengah surga tingkatannya bagi siapapun yang meninggalkan kedustaan walaupun bercanda. Nah, biasanya orang kalau bercanda itu sangat gampang sekali dusta. Ya. Maka dalam Islam tidak diperbolehkan bercanda walaupun bohong, atau sebaliknya. Tidak diperbolehkan bohong walaupun bercanda. Enggak boleh bergurau. Ya, kan bercanda. Iya, walaupun bercanda enggak boleh bohong dalam Islam. Nah, bercanda silakan bercanda, akan tapi tidak boleh mengandung unsur kebohongan dan kedustaan. Nah, namun seringkali kedustaan ini menjadi alat, ya, media untuk mereka yang bercanda dan bergurau. Maka ikhwani fiddin yang dimuliakan Allah, Islam tidak pernah mengharamkan bercanda, akan tetapi Islam mengharamkan dusta. Dan ini seringkali terjadi ketika orang tua
kepada anaknya menjanjikan sesuatu ternyata dusta. Naam. Ini sering terjadi. Ya. Maka ini juga harus dihindari ma'asyar muslim. Dan insyaallah antum tahulah ya, bagaimana kedustaan orang tua kepada anaknya. Dia menjanjikan ini, menjanjikan itu, tetapi ternyata itu hanya sebatas ingin agar anaknya mau menuruti keinginan orang tuanya. Ya, ternyata tidak. Dan dikhawatirkan sang anak juga akan lihai berdusta karena orang tuanya secara tidak langsung mengajarkan kedustaan itu kepada anak. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biasakan untuk tidak berdusta. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang jujur, perkataan yang lurus, bukan perkataan yang bengkok kesana kesini. Sadid, perkataan yang benar adanya. Ucapkan perkataan apa adanya, transparan. Itulah yang diajarkan oleh Islam. Ya, jangan berbohong, jangan berdusta. Wal'iyadhu billah. Wa qulu qawlan sadida, ucapkan perkataan yang jujur, perkataan yang lurus. Karena efeknya luar biasa. Seseorang ketika dia membiasakan dirinya untuk jujur, apa balasannya? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki perbuatan amal kalian. Jadi jangan kita sangka perkataan ini tidak ada pengaruhnya. Jangan kita mengatakan itu. Ternyata perkataan kita ini memiliki pengaruh untuk amal perbuatan kita. Kenapa kita berbuat hal yang seperti ini? Kenapa perbuatan kita tidak baik? Kenapa buruk amal kita ini? Ternyata pengaruhnya karena ucapannya yang tidak terkontrol. Maka perbuatannya mengikuti ucapannya. Naam. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah. Dari sini para ulama mengatakan bahwa seseorang yang melatih dirinya untuk mengatakan perkataan yang jujur, maka akan memberikan pengaruh dan dampak dari amal perbuatan dia. Ketika perkataannya jujur, maka perbuatannya juga akan jujur. Tetapi ketika perkataannya tidak jujur, maka perbuatannya juga tidak jujur. Nah, kita beramal ternyata bukan untuk Allah Azza wa Jal. Ya? Kenapa? Karena ternyata masih banyak lisan kita yang berdusta. Ketika kita berbicara, kita ngomong sama orang lain, ternyata lisan kita masih banyak kedustaan-kedustaannya. Ya? Maka kita beramal pun juga banyak kedustaannya. Ya? Kita beramal saleh, kita baca Quran, kita ngaji, kita sholat, ternyata tujuannya bukan untuk Allah, tapi untuk manusia. Kita mendustakan Allah Azza wa Jalla. Maka ketika dia berusaha untuk mengucapkan perkataan yang jujur, maka Allah pun juga akan membantunya menjadi orang yang baik amal perbuatannya. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan orang yang jujur akan mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang jujur akan diberikan jaminan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita ingin mengucapkan kedustaan, berpikir ulanglah. Berpikir ulang. Nah, apakah ucapan ini nanti akan kita menyesalinya? Karena ucapan itu akan memberikan dampak buruk. Kedustaan itu akan memberikan dampak buruk dalam amal perbuatan kita. Oleh karenanya, kalau kita ingin memperbaiki diri kita, perbaiki ucapan kita. Ya, melatih diri untuk mengucapkan yang benar adanya, yang fakta, yang real di lapangan. Walaupun mungkin berat bagi kita, karena belum terbiasa untuk jujur, maka akan berat. Nah, oleh karenanya berusahalah untuk jujur ma'asyar muslimin, minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kita sifat jujur. Karena ketika seorang itu jujur, maka Allah akan perbaiki akhlak dia, amal perbuatan dia. Ya, kemudian Allah akan memberikan ampunan untuk dia. Yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah
dan Rasulnya, maka dia telah menang dengan kemenangan yang nyata, kemenangan yang sangat besar. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.